Aku makan pagi ni, bagus ke tak? Sihat ke tak? Mesti ada persoalan dalam otak kita kalau kita nak kurus kan? Sama ada bagus ke tak kita makan sarapan sekian-sekian. Okay, kalau korang nak tahu sarapan yang bagus tu macam mana, korang boleh follow tips ni. Assalamualaikum, saya Jemas. Siapa yang tengok video ni, make sure tekan subscribe. Sebab apa? Saya akan share banyak lagi video tips kurus. Okey, kita pergi terus tips pengambilan, terutamanya sarapan yang sihat. Okey, yang pertamanya ialah masa yang terbaik untuk kita sarapan adalah pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Alright, so tak ada istilah brunch. Tak ada kata istilah breakfast campur dengan lunch jadi brunch, tak. So pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi itu adalah waktu yang terbaik untuk kita ambil sarapan. Seterusnya, ambil sarapan dalam tempoh sejam ataupun selepas berjalan. Maknanya lepas kita buat aktiviti berjalan ke, macam pagi-pagi saya selalu pergi jogging kan. So lepas pada tu awak ambil sarapan. Okey, tapi jangan ambil sarapan terlalu lewat. Lebih pada pukul 9, pukul 10.30, 11.30 tu tak nama sarapan lah. Okey, sarapan macam saya cakap tadi, pukul 6 pagi sampai 9. Okay, make sure buat aktiviti sikit, berjalan dulu ke sikit, and then bawa ambil sarapan. Lagi, makan makanan yang tinggi protein. Sebab apa? Protein ni dia akan membantu kita rasa kurang lapar dalam tempoh yang lama. Makan protein yang banyak, kita akan rasa kenyang je. Macam tu. Susah kita rasa nak lapar. Protein you tahu kan? Protein. Isi ayam, isi ikan, daging. Korang boleh search kat internet protein-protein tu, makanan protein tu apa. Okay, so makan benda tu yang banyak sikit. Okay, telur rebus macam saya cerita video sebelum ni pun ada banyak ayam protein. Korang tengok video kat atas ni. Okay, diet telur rebus macam mana. So, bila makan protein, kita akan rasa lambat untuk lapar. Okay, lagi, elakkan pengambilan makanan seperti pastri. Okay, contoh dia makanan-makanan yang manis, donat kan, muffin ke waktu sarapan. Biasa macam kita orang Melayu pergi pasar dah ada muffin kan, ada jual donat lah, curry puff lah, apa benda semua kan. Pergi pasar macam-macam jenis kuih ada. Okey, kalau boleh elak benda tu. Memang banyak orang makan, orang Melayu kita ni makan benda macam tu. Sebab tu lah ramai orang Malaysia ni dia obes. Dia start pagi pun dah makan, dah hentam kau-kau dah makan benda-benda macam tu. Okey, elak makan benda tu. Sebab apa? Makanan-makanan macam tu dia akan rasa cepat lapar balik. Kalau korang perasan korang makan, mesti korang rasa lapar sekejap dah rasa lapar balik. Betul-betul? Okay? Right, so elakkan makan makanan macam tu. Seterusnya, tambah buah ataupun sayur dekat dalam sarapan kita. Contoh dia, pisang, okay, bijirin. Bijirin tu roti sebenarnya, roti apa? Roti wholemeal tu pun boleh makan. Bijirin lah macam konflik ke benda-benda macam tu. Okay, and then kalau boleh makan, tambah lagi salad tu, letak salad kan, letak lagi lada benggala dalam tu, and then dan juga letak lada benggala dekat dalam omelet. Omelet ni tahu kan, telur dadar, buat macam telur dadar tu. Okay, letak lada benggala dan makan telur sekali-sekali dengan lada tu. Okay, buat macam tu waktu sarapan. Seterusnya, jangan lupa benda ni memang sangat-sangat-sangatlah diperlukan untuk kita sarapan. Sebab kita nak pakai badan kita ni lama, energi banyak nak pakai seharian ni. Make sure kita minum air kosong yang banyak. Okay, minum air kosong banyak. Alright, setiap pada pagi tu minum air masak banyak-banyak sebab kita nak pakai tenaga kita kan. Kita nak bakar kalori yang ada dekat badan kita. Make sure start sarapan tu minum air masak. Lepas sarapan pun minum air masak, banyakkan minum air masak. Nanti saya buat satu video minum berapa banyak sepatutnya sehari ke macam mana kan. Okay, so itu saja tips untuk sarapan. Okay, sarapan yang sihat yang bagus. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, share dan juga like video ni. Kalau ada nak tanya apa-apa, just drop je komen kat bawah. Saya akan balas dengan sepantas kilat, InsyaAllah. Okay, so tengok video selepas ni ataupun video yang akan datang, video yang sebelum-sebelum ni, kalau kau nak kurus. Okay, jumpa lagi anda di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.